siang. Kita di siang bolong ini mau tes unit pesanan dari Bapak Andrian dari Biak. Hari ini unitnya sudah kita tinggal mau tes di jarak 100 meter. Kalau untuk 50 meternya kemarin saya sudah kirimkan video pribadinya ke Pak Andri sendiri. Jadi yang saya kasih tayang di YouTube ini cuma video di 100 meter saja. Pak Andri cuma kirimkan saya chamber tok saja dengan regulator. Jadi yang saya sediakan itu power pleno extension dengan laras. Kalau teleskop itu dari saya, popor ini dari saya. Ini bukan popor buat chamber ini. Jadi agak kelihatan cok-coknya ini belum rapat-rapat begini karena ini punya Hammer X7 yang akan kita tes juga di jarak 100 meter. Kita pakai Enesa 20 grain. Kita pakai LW Polygon 60 cm. Kita pakai output 1900. Oke guys, kita tes di angin 2800. Kita coba tes saja. Dan teman-teman yang bagian mau pesan silencer atau peredam khusus long range-nya yang tidak mengurangi FS bisa nanti kontak di WA saya. Panjangnya sekitar 14 cm peredamnya, tidak mengurangi FS dan bisa digeber di 1000 FS. Kalau jebol kasih kembali, nanti kita ganti. Harganya nanti cek saja di WA. Oke, kalau begitu kita coba cek tes di jarak 100 meter. Ini guys, 102 meter. Oke, guys, kita akan coba tes di jarak 100 meter ya. Pak Andri, kita tes Pak Andri punya unit, kita tes di jarak 100 meter di sana itu. Sasaran di jarak 100 meter. Sabar dulu. Ambil posisi yang enak ini. Ini biar miring-miring juga jadi nih. Untung ini demi Pak Andri ini kita bikin di studionya di dalam mobil ini karena di luar panas sekali. Mendidih nih. Kita cari dulu. Oke. Ya. Kamera mantap. Kita coba zoom di jarak 100 meter Enesa 20 grain. Mungkin sampai 3 sampai 5 kali lah tembakan. Oke, tembakan pertama kita lihat perkenannya dulu ya. Kita cari sendirinya di sini. Kita lihat perkenannya di mana. Jadi jatuhnya peluru, angin lumayan kencang. Wih, mantap. Cross. Pertama. Kedua. Angin kencang ini. Aduh guys, kita cari yang ini. Sampai. Nah, di sini boleh. Aduh, cara bisa ya. Kembali ke sini. Terhalang angin kencang. Stop dulu ya. Stop. Oke. Okay. Yuk, angin sedikit reda. Oke guys, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi sudah tembakan pertama ini. Lanjut. Kedua ini. Dan kedua.
Wih. Wah, angin ini cuma enggak terlalu kencang ini. Ketiga. Ketiga, guys. Di bagian keempat. Kelima ini. Tambah satu lagi. Enam. Yang tembakan kelima itu agak naik sedikit pengaruh angin. Ini terlalu kencang. Nah ini berarti tidak goyang saja. Ush. Tapi tembakan ketujuh kah? Tujuh. Delapan ini toh. Terakhir. 10 ya. 10. Tapi pengen kencang ini. Sabar dulu, tahan sidur. Us. Mantap. Oke guys, itulah tadi akurasinya. Lumayan rapat ya di 100 meter. Jadi unit ini saya siap kirim hari ini atau besok lah. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.